Indonesia ini memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. 3,36 juta hektar. Itu kurang lebih 20% dari total hutan mangrove yang ada di dunia. Artinya kita memiliki sebuah kekuatan dalam potensi hutan mangrove, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memelihara, bagaimana merawat, bagaimana merehabilitasi yang rusak, sehingga betul-betul hutan mangrove kita ini semuanya terjaga. Karena hutan mangrove ini selain memperbaiki ekosistem di pesisir, pantai, kemudian juga mengurangi abrasi dari air laut, yang paling penting adalah habitat di sekitar mangrove juga terjaga dengan baik dan sangat mengurangi emisi karbon yang ada dibandingkan hutan-hutan tropis di darat. Sehingga lagi sebagai negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apapun ini adalah kekuatan Indonesia. Ya, saya rasa itu. Dan kita selalu melibatkan komunitas pecinta lingkungan hidup, komunitas nelayan untuk menanam, memelihara, merehabilitasi hutan mangrove kita. Ya. Apa? Tadi sampai rela nyemplung ke pantai. Ya saya kira ini Bapak Ibu semuanya kan juga semuanya menanam semuanya di masuk ke air ya, masa saya di darat sendiri. Kan enggak lucu. Ya. Enggak ada masalah. Basahkan paling-paling hanya 5-10 menit. Enggak ada masalah. Ya. Terima kasih.